Cassava. Selamat datang di KBD Suharno, salah satu sentra pembibitan aneka jenis tanaman yang cukup terkenal di wilayah Kecamatan Ampel. Sentra pembibitan yang berada di Desa Kaligentong ini dikelola oleh Bapak Suharno dan dibantu oleh masyarakat sekitar yang dengan sungguh-sungguh telah mengabdikan diri dalam upaya meningkatkan kualitas produksi pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Ampel. Di KBD Suharno ini tersedia berbagai jenis bibit tanaman seperti jeruk, durian, suren, pepaya, dan masih banyak lagi. Dan yang menjadi produk bibit unggulan di KBD Suharno ini adalah varietas tanaman singkong hasil okulasi antara dua varietas singkong unggulan. Rekayasa bibit singkong ini dipelopori oleh Bapak Suharno sendiri. Setelah melakukan penelitian serta pengujian yang telah digeluti selama 3 tahun, akhirnya didapatkanlah hasil yang cukup memuaskan. Varietas baru ini oleh Bapak Suharno diberi nama Singkong Indonesia. Cukup unik bukan? Jangan kaget dulu pemirsa, masih ada lagi yang lebih unik. Ya, seperti yang kita saksikan ini. Bendera merah putih yang berkibar dengan gagah serta menjulang tinggi di tengah kebun singkong. Kira-kira kebun singkong siapa? Tentu saja ini adalah kebun singkong milik Bapak Suharno, sang pelopor Singkong Indonesia. Selamat siang pemirsa, salam pedesaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana perkembangan tanaman singkong atau ubi kayu yang ada di Indonesia. Seperti yang Anda saksikan pada saat ini, saya sedang berada di tengah kebun singkong milik Bapak Suharno, atau kalau di sini dikenal sebagai KBD Suharno, yang beralamatkan di Dukuh Gudang di Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel. Mungkin di luar-luar sana Anda pasti pernah mendengar ada buah singkong atau ubi kayu yang sebesar anak kecil. Nah, disinilah tempatnya. Kita nanti akan berbincang-bincang lebih banyak dengan Bapak Suharno, pemilik kebun singkong ini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi tanaman khas yang ada di Dukuh Gudang ini. Seperti yang Anda saksikan di sini. Ini pohonnya, sebenarnya. Ini besarnya hampir sepaha orang dewasa, baru pohonnya. Barangkali buahnya, kata Pak Harno, itu lebih besar dari pohon ini. Di sini, ini ada satu pohon singkong yang berumur, kalau ini 3 tahun ya, tapi ada yang berumur barangkali 1 tahun, itu sudah dapat menghasilkan 50 kg per pohon. Dan singkong ini oleh Bapak Suharno diberi nama atau diberi brand sebagai Singkong Indonesia. Nah, Anda penasaran seperti apa Singkong Indonesia? Mari kita saksikan liputan. Selamat siang Pak Arno. Siang Pak. Ini sedang kegiatan apa ini Pak? Ini Pak membuat persemaian singkong Pak. Ya. Ini Pak ya yang si singkong yang jenengan itu kenalkan dengan nama Singkong Indonesia. Iya Pak. Ini hasil ini saya penangkaran ini buat ini okulasi atau penempelan Pak ini. Oh, bisa okulasi ya Pak ya. Ini pohonnya ya Pak ya. Iya. Ini baru berumur 0 hari kalau ini Pak ya, baru mau ditancapkan ya Pak. Baru habis penempelan itu.
Bapak sudah lama Pak usaha apa mencoba hal seperti ini Pak? Ya kurang lebih 3 tahun ini dalam berjalan ini. Oh 3 tahun Pak. Ya. Dulu awalnya seperti apa Pak bisa ketemu bikin apa tanaman okulasi seperti ini Pak? Ya dulu itu saya itu ngembangkan dari nenek moyang dulu itu kan singkong itu sambung Pak. Setelah saya tanam jumlah banyak ada angin itu kan banyak yang patah. Oh, akhirnya saya renung sambung ya Pak ya. Sambung itu kelemahannya kalau kena angin gampang patah gitu. Iya, gampang patah. Nah, setelah itu saya renungkan, saya cari-cari pikiran itu kok saya buat tempel pucuk. Itu kok setelah ini, saya teliti saya nanam itu ada angin enggak? Enggak ada yang patah. Oh, enggak ada yang patah. Semua bisa subur. Kalau kita berbicara masalah ini Pak, singkong yang Anda apa ya? Anda ini sebagai inisiator yang menempel atau okulasi ini Pak ya? Iya, iya. Kalau singkong produk Bapak ini Pak, kalau iya, misalnya ini dibandingkan dengan singkong-singkong lokal pada umumnya ini, kelebihannya apa Pak? Ya kelebihannya kalau ini yang sudah saya kasih tempel atau saya sudah kasih entres, ini bisa menghasilkan lipat ganda. Kalau dibanding dengan tanaman singkong biasa, itu satu tahun kalau singkong biasa itu kurang lebih hanya menghasilkan 5-10 kilo. 5-10 kilo. Ya, tapi kalau saya kasih ini, setelah saya kasih ini, setelah saya tanam itu saya uji 8 bulan sampai 10 bulan, itu bisa menyampai 40-50 kilo. Oh. Tapi bisa, nanti kalau apa ya, yang nanam nanti petani atau nek saya yang sudah saya laksanakan ini ada yang sampai 2 tahun itu bisa menyampai 2 kintal. Oh, sampai 2 kintal. Iya, satu pohon. Pemirsa, jadi salah satu keunggulan singkong Indonesia yang dipelopori oleh Bapak Suharno ini, salah satunya adalah pada produksinya atau hasilnya. Jadi pada masa atau usia penanaman setelah 1 tahun pada singkong lokal, biasanya hanya didapatkan buah atau beratnya itu hanya sekitar 5 kg atau paling ya 10 kg atau pada sekitar itu. Tapi dengan singkong hasil okulasi Bapak Suharno ini, dalam 1 tahun itu biasanya satu pohon itu bisa menghasilkan 40-50 kg. Bahkan kalau itu masih ditanam lagi atau dibiarkan sampai umur 1 tahun atau 1 tahun setengah lebih atau sampai 2 tahun itu tetap singkongnya itu akan terus tumbuh. Dan bahkan pada ada yang umur berapa Pak itu? 2 tahun. Umur 2 tahun itu sampai berat? Itu ya kurang lebih 2 kintal. Satu pohon, tapi ada dua yang kintal, pemirsa, pernah saya juga. Pernah saya apa itu panen itu rata-rata ya itu 1 kintal setengah tuh. 1 kintal setengah iya, rata-rata Pak ya. 2 tahun ya. Iya. Jadi saya pernah lebih penasaran lagi Pak, saya ingin belajar lagi bagaimana cara ini Pak membuat okulasi ini Pak ya. Iya, iya, iya. Kita kesana Pak ya. Iya, monggo Pak. Sebelum kita berjalan-jalan lebih jauh di kebun singkong milik Bapak Suharno, mari kita mengintip beberapa foto hasil dokumentasi dari Bapak Suharno ketika memanen singkong Indonesia yang berukuran luar biasa ini. Buah dari ubi kayu atau singkong yang Anda saksikan saat ini adalah singkong yang berumur rata-rata 1,5 sampai dengan 2 tahun. Beratnya berkisar antara 100 kg sampai dengan 300 kg. Sudah banyak singkong hasil panen dari kebun Bapak Arno ini yang terpilih untuk diikutsertakan dalam pameran-pameran di berbagai tempat. Nah,
Dan gambar ubi dengan anak kecil di sebelahnya inilah yang telah membuat singkong Indonesia produksi Bapak Suwarno cukup terkenal, yaitu dengan sebutan buah singkong yang sebesar anak kecil. Singkong hasil okulasi Bapak Harno ini mempunyai banyak keunggulan. Selain ukurannya yang sangat besar, singkong Indonesia terkenal dengan batangnya yang kokoh dan kuat. Dapat bertahan dari tiupan angin, tidak mudah patah dan tumbang. Dan satu lagi, meskipun ukurannya sampai sebesar bahu orang dewasa, namun buahnya tetap memiliki rasa yang enak. Tidak keras, tidak beracun, tidak mudah busuk dan siap untuk diolah sebagai makanan apapun. Ini Pak ya, tanaman ya, asalnya? Ya, ya ini tanaman asalnya. Ya, ini asalnya batang bawahnya. Oh, batang bawahnya ya, pula kan? Ini pohon apa ini Pak? Singkong apa ini? Ginjah cekuk. Ginjah cekuk? Iya. Terus diokulasi dengan? Ya, nanti ini dipotong-potong, ini dikasih okulasi dengan ini karet tegak merah ini. Karet tegak merah, ya. Berarti bagian bawahnya ini? Iya, ini batang bawah. Ginjah teguk, atasnya ini pakai. Atasnya pakai pohon karet tegak merah. Oh, ya, ini. Iya, iya. Nanti diokulasi, dibuat bibit, ditanam itu bisa menghasilkan, yaitu yang tadi sampai 50 kilo itu bisa nyampe 2 kintal itu, yaitu hasilnya. Tapi ini tetap ini. Buahnya tetap enak dimakan ya, Pak. Enak ya? Untuk karena saya pernah bagus. Mendengar itu ada apa, Pak? Yang di pasaran itu kan juga banyak, ada yang sambung, ada yang okulasi. Iya. Katanya bisa merekah sampai sekian kilo, tapi ternyata setelah ditanam berbuah dan buahnya itu ya besar-besar, tapi ya. Ternyata dalamnya itu keras, tidak bisa dimakan gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau ini tidak ya Pak ya? Tidak, ini enak, ini untuk konsumsi, langsung bisa, dibuat getuk langsung ya enak, dibuat apa namanya keripik bisa. Jadi dibuat khususnya untuk makanan yang jenisnya ini bisa Pak. Oh jenisnya ya, ini bisa. Ini bisa. Oh iya. Ya kita akan lanjutkan kemana Pak ini ya, Pak? Monggo, coba ke lihat yang sudah. Ini sudah tanam kira-kira 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya, umur 3 bulan. Umur 3 bulan ya. Oh, iya. Itu ada. Nanti. Oh. Ini yang umur berapa Pak tadi? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sudah besar ya, Pak? Iya. 3 bulan. Ya. Ya, ini tempat apa itu yang penempelan itu ini, Pak? Penempelannya ya. Di situ. Ini kalau benar. Sudah 3 bulan ini harusnya ini sudah dilepas, tapi ini tenaganya belum masuk. Ini saya lepas Pak. Oh gitu Pak. Kalau kita sedikit berbicara mengenai singkong ini apa ya? Iya. Tadi di sini ada brand yang mengatakan ini adalah singkong Indonesia itu Pak. Iya, iya. Nah itu Pak bisa diceritakan Pak, kenapa ini beri nama itu sebagai singkong Indonesia gitu? Iya. Ini saya punya apa ya? Punya dari kecil. Memang saya cinta Indonesia. Nah, makanya ini saya kasih nama singkong Indonesia ini supaya bisa menghasilkan yang bagus, dan ini Indonesia itu bisa maju dengan lewat bibit singkong ini. Oh iya Pak, berarti kita maju. Ikut berjuang juga dengan mengharumkan nama Indonesia dengan singkong ini ya Pak ya. Ini saya beri nama singkong Indonesia. Ya marilah teman-teman, saya ajak menanam singkong, meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pemirsa, jadi barangkali Anda adalah salah satu orang yang suka menanam singkong, atau bahkan barangkali Anda adalah seorang petani singkong ya, yang belum pernah mendengar jenis singkong ini, Anda patut mencoba. Di sini, di KBD Suwarno ini, menyediakan berbagai macam bibit. Sebenarnya bukan bibit singkong saja ya, ini hanya prioritas atau produk unggulan dari KBD Suwarno ini. Di sini ada tersedia banyak, ada bibit jeruk, ada durian, Pak ya, ada suren, ada pohon apalagi Pak, pepaya ya, dan ada macam-macam, dan di sini lengkap sekali. Sepertinya di daerah lain belum ada untuk singkong yang seperti ini, karena seperti yang saya katakan tadi, singkong kalau yang kalau kita tidak hati-hati memilih jenis-jenis rekayasa pertanian seperti ini banyak dijual di pasaran, tapi biasanya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, barangkali buahnya keras atau buahnya bahkan beracun seperti itu. Kalau di sini sudah terjamin, dan ini di sini ini sudah dibudidayakan sudah cukup lama, sudah hampir 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun ini. Iya, sudah hampir 3 tahun.
pemirsa, Anda bisa saksikan sendiri, ini adalah salah satu singkong Indonesianya Pak Arno ini yang sudah ditanam dan sudah berbuah. Ini berumur berapa Pak ini Pak? Ini kurang lebih 2 tahun, itu ada itu ada apa namanya 2 tahun. Umurnya sekitar 2 tahun pemirsa, dan dalam 2 tahun ini ternyata dari singkong, pohon singkong ini terus berbuah dan terus berkembang. Dan seperti Anda saksikan ini bisa buahnya betul-betul sampai sebesar ini. Seukuran anak kecil ini ya, ini seukuran anak kecil atau barangkali lebih lebih besar dari paha kaki saya ini. Ya, demikian tadi pemirsa, runtutan acara kita dari awal hingga akhir, perbincangan kita kepada Bapak Arno, saya kira sudah cukup ya Pak ya? Iya cukup. Ya. Tidak terlalu banyak, tapi ya, barangkali mendatangkan manfaat untuk kita, khususnya untuk para petani. Dan barangkali bagi Anda yang berminat untuk memesan bibit-bibit unggul dari singkong Indonesianya Pak Arno ini, bisa langsung datang ke sini ya Pak ya? Bisa, di Dukuh Gudang Kali Desa Gentong. Kali Gentong, Kecamatan Ampel, di Kabupaten Jalan Pantaran, Bali. Kilometer 2 pemirsa. Iya. Dan Anda juga bisa menghubungi lewat nomor HP yang berada di bawah ini, atau yang tadi ya, bisa langsung datang ke sini. Dan itu bibitnya macam-macam ya Pak ya? Iya. Bentuknya sudah dalam bentuk okulasi atau sudah diokulasi. Iya. Dalam panjang, ukuran panjang 80 cm. Iya, 80 cm. Ada yang 1 meter. Ada yang 1 meter. Iya. Atau up atau di atasnya. Jadi di atas 1 meter pun Anda bisa dilayani di sini. Dan nanti harganya cukup murah ya Pak ya. Cukup terjangkau gitu Pak ya. Terjangkau ya. Cukup terjangkau. Demikian pemirsa, tayangan yang hanya sejenak ini semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Salam pedesaan. Pedesaan. Terpanjang